satu, dua, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuatkan video untuk permajaan batang kopi atau pembaharuan tanaman kopi. Jadi, yang akan saya praktekkan di sini adalah permajaan atau rejupinasi. Kebetulan yang akan saya rejupinasi itu kopi tubuh sarinya, ya, dan akan saya fokuskan ke lancuran komari ini, teman-teman, ya. Kita lihat. Nah, di bawah sini sudah saya lakukan penyambungan kopi komari, ya. Dan yang di atas itu sudah B2, ya. Dan di sini ada bahan-bahan baru. Lalu kemudian di sini sambungan yang lebih tua, lebih lama. Ini ada kopi tugu sarinya, ya. Dan akan saya coba untuk batang yang ini fokuskan ke lancurannya, ya. Sebelumnya ada beberapa batang yang kemarin sudah saya eksekusi hal yang sama, ya. Dan untuk kali ini akan saya dokumentasikan untuk pengeksekusiannya, teman-teman. Oke. Nah, nanti ke depannya apabila lebih rekomendasi kopi lancuran akan saya lebih up ke media sosial. Untuk sementara ini biarkan saya dulu yang meneliti dan kita semua yang menikmati hasilnya nanti. Salam PKM. Kita mulai eksekusi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sudah, cabang-cabangnya sudah dipotong semua, ya. Dan kita rejupinasi batang utamanya ini. Oke. Seperti ini caranya, teman-teman. Lihat. Oke. Dan ini hasil akhirnya, teman-teman, ya. Dan nanti dari sela-sela ini ataupun dari sini akan mengeluarkan tunas baru. Apabila dia mengeluarkan tunas baru, kopi liberikanya akan saya lakukan penyambungan kembali satu lagi ataupun dua di sini, ya, supaya ada penambahan cabang supaya hasilnya lebih banyak lagi, teman-teman. Nah, ini keren betul, ini luar biasa, ya. Jadi lebih rapih lagi. Kita lihat, teman-teman, ya. Ini kita fokuskan kelancuran dan kita lihat mata ketam kopi lancurannya, teman-teman. Nah, ini. Ya, ini jadi, teman-teman. Jadi juga, ya. Ini jadi juga, ya. Ini agak sedikit kuning, ya. Karena kan ada hama, ya. Lepas. Nah, ini hamanya. Nah, ini, ya. Nah, ini kita lihat hasil akhir awal opening tadi, ya. Luar biasa, dua cabang. Dan untuk kedepannya nanti akan saya terapkan tiga cabang naik, ya. Tiga ataupun empat cabang yang akan naik ke atas, teman-teman. Oke. Kopi komari ini luar biasa, ya. Dia mampu pembungaan dengan baik walaupun toh keadaan curah hujan di fase pembungaan sangat tinggi, teman-teman semua. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan semoga ini akan menjadi terobosan baru untuk kita semua petani-petani kopi. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Saya Anjarwana, salam PKM.